ada Umar, ada Atu. Kita mau survei rumah adik Revan ya, sekalian kita jalan-jalan lah ya, jalan-jalan di daerah pedalaman. Ini lagi persiapan, sebentar lagi OTW. Ini kita sudah mau gas ya, sudah mau gas, kita mau ke rumah Revan di daerah Mantoman. Kita mau antar motornya, sekalian pasangin dia listrik ya, tenaga surya. Kalian bawa sembako dan penyerahan uang. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Thank you, tetap semangat. Kedatangan saya ke sini Pak. Oh ya, perkenalan dulu, saya Ivan Pak. Saya dari Polres Singawang. Ya. Saya ke sini diajak kawan-kawan juga. Ini ada Mas siapa namanya? Saya Adit. Adit juga ada, dan saya Jo juga ada. Saya dari Singawang. Kemarin juga ada titip barang sama Umi, sama Omu. Iya. Sembako juga kalau salah. Iya, terima kasih Pak. Jadi kedatangan saya hari ini, saya ini kalian mau silaturahmi sama bapak, ibu, sekeluarga. Nah, kebetulan ada bawa bingkisan oleh-oleh sedikit lah ya, bukan oleh-oleh ya istilahnya, ya sembako lah, nggak banyak buat keperluan bapak. Nah, kebetulan saya juga hari ini saya pasangin bapak listrik, ini tenaga surya, jadi bisalah. Ini nggak bisa banyak-banyak makanya pak, cuma bisa buat lampu sama cas handphone. Untuk lampu malam. Ini enggak ada listrik rumah bapak kan? Iya, kami pakai senter. Jas pun lumayan kawan juga. Nanti kalau bisa ini bisa buat ngecas nanti Pak Beni yang. Lagi itu pun kalau malam itu pakai senter. Yang pasangin. Pakai senter semua lagi. Adalah kadang kalau ada casnya di situ. Terus apa? Saya juga bawa satu hadiah buat bapak. Yang saya bawa satu hadiah buat bapak yang mungkin hadiah ini bukan dari saya pak, ini dari orang ya, dari netizen yang ngumpulin uang buat bapak. Saya bawa satu unit kendaraan motor itu pak, itu motor Jupiter Jet tahun 2019. Bapak pakailah buat bapak sekeluarga.
Jadi kita nggak bayar nih. Janganlah bayarnya. Nah, itu nggak bayar Pak. Itu nggak bayar. Bukan masalah bayar uangnya Pak. Tebusannya itu dia punya balasan Pak. Saya pikirkan. Nah, nggak usah Pak balas. Ini kita sama-sama orang ngebantu Pak. Bilangkan dunia itu hanya sementara. Memang benar. Bayarannya tidak akhirat nanti. Ya. Lagi sudah kagak ya. Sudah rezeki ini Pak. Ini motor lengkap dengan BPKB-nya Pak. BPKB, STNK semua suratnya ada. Nanti Bapak bisa Bapak gunain lah ya buat keperluan Bapak. Saya tahu Bapak apa butuh, tapi mudah-mudahan inilah yang bisa saya dan teman-teman bantu gitu loh Pak. Nah, ini ada motor di depan itu. Nah, ini panel data. Dan saya juga berencana pengen ngebangun rumah Bapak ini. Jadi rumah Bapak ini mau rencananya saya bangun setidaknya layak huni lah Pak. Ya, layak huni dengan cuma tadi itu saya mikirin gimana masuk materialnya. Masuk bahannya itu agak susah gitu kan. Maka saya mau cari solusi dulu gimana ya walaupun enggak dapat rumah yang besar setidaknya punya rumah yang layak huni lah Pak. Iya, nanti sistemnya gini aja Pak. Nanti bahan kita drop dari Singkawang semuanya. Nah, cuma itu kendalanya itu masuk dari dalam ke sini ini. Kendala gitu Pak. Oh, di sini ada mobil itu tetap untuk mengantar rumah di sini masuk dalam kan? Di kursi merata itu kan? Iya. Nanti mobil. Nanti kita lihat gimana lah. Kalau lain sopir itu susah Pak karena dia apa? Masalah di jalan itu dia belum ngapal. Jalannya. Ah, lupa jalan di sini kan dia kalau dia kan memang dia punya orang bilang dalam tangan siang malam dari mesin kayu sampai kayu. Nah ini Pak, kemarin saya ngumpulin dana itu dapatnya itu sekitar 18 juta lebih. Ya, saya beliin motor Bapak ini 12 juta. 12 juta ya, Mar ya? 12 juta. 12 juta ini ada sisa uangnya. Yang rencana ini uang ini mau saya tambahin buat pembangunan rumah Bapak. Ini ada 6 juta. 6.050.000. Nah, ini uang Bapak. Dia saya kesini ini buat berbagi ya, berbagi sama saudara-saudara kita yang memang membutuhkan ya. Pak Benny mungkin udah bisa dipasang kali. Nah, ini Pak Benny lagi pasang jarum listriknya nanti biar bisa ada listriknya tenaga surya. Ini uangnya Bapak saya serahkan Bapak ya. Ini ada 6 juta, 6.050.000 Pak. STNK-nya di motor ya? Dalam jok. Kalau hujan memang dia bocor. Kena tempias. Kemarin Pak habis itu air kan di depan. Buat hujan sama angin-angin ya. Saya tutup anak saya di sini sampai tikar kan. Supaya kena. Karena belum dibakar Pak. Kecuali udah dibakar itu dia orang hujan 20 tahun. Enggak ada apa-apa. Belum bakar itu kan masih bisa matang. Karena dia bertahap pasir ke tempat tanah. Dan itu kebun deh Pak. Ini Bapak mau diterima Pak ya. Ini uangnya. Ini Pak BKB nya Bapak bisa lihat dulu motornya Pak Bini. Terima kasih Pak. Iya Bu. Mudah-mudahan ada Bapak-bapak semuanya lah yang kasih ini. Ya ini motornya nih Pak. Coba di lihat dulu sambil kami. Coba dilihat Pak. Nih. Narti kan pasti make keluaran Narti. Ayo. Motor untuk Narti. Utangmu mana? Utang buku enggak, Pak? Dari tahun lalu. Iya. Nanya sampai dicap, utangmu mana? Utang buku. Langsung minta sama sampai sekarang enggak ada. Iya. Biar. Yeah. Mantap. Masuk dari matoman depan itu sampai ke dalam itu kurang lebih
40 menit ya, jalannya lumayan hancur. Nah inilah kondisi rumah beliau. Ini lagi dipasangin panel data listrik, jadi biar ada lampu kalau malam itu, dan juga bisa ngecas handphone buat anaknya belajar. Dan itu motornya mudah-mudahan bisa digunakan buat beliau mencari rezeki, buat ngantar anak sekolah. Beliau suka sekali dapat motor dari Jen. Makasihlah buat semuanya. Tahu ya dia apa? Sini pak, sebelah sini pak. Berapa pak tuh? Ah, ini pak. Ah, ini pak. Ah, gitu. Ya, dah. Ikat deh. Ada bibit kacang. Kalau malam jarang lah. Itu anu jarang bu kacang-kacangnya. Banyak itu banyak nanti. Berapa pun tak berbuah. Bismillah, bismillah, bismillah. Sudah hidup terang. Ya ini kalau siang lumayan lah. Kalau malam ini terang dibuat lampu ini. Terang. Untuk mengaji Bapak. Jadi kalau memang kalau memang kalau ke atas agak tinggi, Bapak rendahin aja nanti, ya. Di arena. Tinggi. Di sini di kalau buang air besar di mana lama itu? Di hutan sini. Kalau bikin anak lah bisa juga lo. Bikin lah sini nanti setelah ada dapat mula buat tapi bisa jadi kan. Ibu gunain lah. Saya enggak tega kalau lihat anak ibunya harus suruh di sini itu hutan malah jadi kecil. Apalagi perempuan 3.000 kan, main dilihat orang atau apa jadi nakut kan. Ibu bikinlah WC, bata itu nggak mahal Bapak. Utamanya WC dibuat dulu lah ya. Ini 2.5 juta buat WC ibu, tambahan buat WC-nya. Nah ini tambah dari teman saya tuh, Ato tuh, Prof Ibu. Saya pun nggak bisa juga lama-lama sini bu, saya harus ke Pamilang lagi. Saya cuma pesan sama adik-adik semuanya, saya juga pernah hidup susah, saya juga bukan sekarang ini makan sampah pun saya pernah. Jadi cukuplah saya ngerasakan hidup susah itu seperti apa. Kalau dulu jarang bu orang-orang mau berbagi. Iya betul. Kalau sekarang udah banyak komunitas-komunitas sosial yang luar biasa sekali. Ibu gunain uang ini sebaik mungkin lah buat anak-anaknya. Ya, saya kalau sempat nanti titip sama kawan-kawan, ada sembako kawan-kawan di sini, nanti saya titipkan. Kalau saya kerjaan banyak juga bu, saya polisi juga harus ngerjain melayani negara, melayani masyarakat. Nah kalau saya sambil-sambil seperti ini, cuma sambilan-sambilan saya aja buat saya cari-cari pahala sampingan lah bu, sama kawan-kawan semua ini. Amin. Terus motor itu ibu gunain lah supaya bapak rawat. Itu muda, tahunnya muda 2019, masih baru sekali lah motor itu. Bapak rawat, bapak gunain lah sebaik mungkin buat anak-anak ibu. Ya mudah-mudahan rumah ini jadi saksi bisu buat keberhasilan anak-anak ibu di kemudian hari. Ya buat dedek juga jangan pernah putus asa. Jangan kita mentang-mentang gak mampu kita minder. Gak usah. Ya gak usah, belajar aja. Kalau kita sudah gak mampu nih, kita harus pinter. Jangan kita sudah tidak mampu, kita bodoh. Karena bukan karena kita bodoh apa, karena kita malas buat belajar. Malas belajar, gak ada untuk belajar. Jadi kalau tidak ada kemauan belajar itu susah. Ya dedek ya. Berapa adik anak ibu ini? 5? 6. 6 bersaudara. Mudah-mudahan berkah semuanya lah. Nanti kalau kawan-kawan pun ada yang mau nitip uang, nitip barang atau apa, nanti saya sampaikan ke Bapak saya kan kalau ibu. Anak saya sekolah. Sepeda ya, anaknya buat bersekolah. Nanti saya coba cariin sepeda lah.
buat dia bersekolah. Ini inilah kondisinya, tidak ada ceknya. Jadi kalau naik sepeda ini sakit duduk ini nggak apa-apa. Tapi nanti kita cariin yang baru, ya. Thank you. Dan Pak, ini sepeda motornya bukan dari saya, Pak ya. Saya ini cuma ngantar aja. Ini dari netizen, ya. Mudah-mudahan bisa Bapak pergunakanlah buat cari rezeki, buat antar anak sekolah. Mudah-mudahan berkah lah, ya, Pak ya. Jadi ya. Oke. Ini sudah diantarin motornya. Terima kasih Pak Bu. Sedekahnya motornya atas Bapak Presiden, mudah-mudahan ada berkahnya, rezekinya bertambah. Cuma Allah Ta'ala saja yang dapat membalasnya. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya ya. Nah, okay. Apa yang dikasih sama kami, kami terima. Amin. 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 Ya. Amin. Oke, okay, makasih. Kita lanjut balik ke Singkawang. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan bertambah rezekinya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.